Halo guys, kembali lagi ketemu saya. Di mana ternyata sosok Ratu Adil sudah beranjak dewasa. Yang namanya orang dewasa pasti memiliki pola pikir, memiliki cara pandang dan cara keputusan yang sudah dewasa. Beda hanya bila mana dia masih anak-anak. Yang namanya anak-anak, pola pikirnya masih kecil. Dia hanya mau mencari kesenangan sendiri, kesenangan bersama, kesenangan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang pola pikirnya orang-orang yang sudah dewasa. Ternyata Ratu Adil, dia dewasa rohani dan dewasa jasmani. Bukan hanya jasmaninya saja, tapi rohani, rohnya Ratu Adil juga sudah mulai dewasa. Ratu Adil mengalami pendewasaan yang luar biasa. Sehingga Ratu Adil masih kelihatan muda, tapi dia bagaikan orang tua. Pola pikir, cara pandang, pemahaman, segalanya seperti orang tua. Walaupun usianya masih muda, tapi pola pikir dia sudah tua. Bahkan banyak loh orang yang kelihatan umurnya sudah tua, ternyata pola pikirnya, keputusannya, tindakannya, semuanya masih terlihat seperti anak kecil. Ada kan orang tua yang masih suka kejar-kejar dunia, ada loh. Ada juga orang tua yang masih kejar-kejar hasrat nafsu. Ada juga orang tua yang dia tuh pola pikirnya kayak bocah, kayak anak kecil. Tapi Ratu Adil, walaupun usia dia masih muda, tapi berkat pengalaman dia, berkat segala yang dia alami, dia sudah mulai dewasa. Karena segala pengalaman yang dia alami sebagai proses pendewasaan diri. Tentunya sosok Ratu Adil ini, setelah dia mulai dewasa, tentunya dia tidak akan sama persis seperti dulu lagi. Mungkin sudah ada aspek-aspek yang berubah pada Ratu Adil. Contohnya, kalau dulu Ratu Adil masih muda jatuh cinta, mungkin karena sudah mulai dewasa, Ratu Adil sudah tidak mudah jatuh cinta. Bila mana Ratu Adil dulunya masih suka mendua, sekarang sudah mulai dewasa, dia sudah berpikir setia, tidak ada lagi kata mendua. Dulu Ratu Adil mungkin dia masih suka bermain seperti anak kecil, main-mainan anak kecil, ya, lari-larian apa-apa gitu ya. Mungkin sekarang sudah berubah. Dulu keputusan Ratu Adil yang diambil itu tergesa-gesa, tidak berpikir panjang. Mungkin sekarang segala keputusan Ratu Adil sudah difikirkan panjang lebarnya terlebih dahulu. Jadi walaupun Ratu Adil tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Ratu Adil tidak akan pernah berubah. Dia tetaplah dia. Ratu Adil tetap Ratu Adil. Hanya saja tentunya ada sebagian aspek yang mengalami suatu perubahan karena proses pendewasaan diri. Memang dia tidak berubah, dia sama saja. Tapi ada sebagian aspek hidupnya yang berubah karena proses pendewasaan. Mungkin dulunya Ratu Adil suka menggoda, sekarang sudah tidak. Mungkin dulunya Ratu Adil dia tuh lemah dalam percintaan, sekarang sudah mulai tidak. Mungkin dulu Ratu Adil gak berpikir ke masa depan dia, sekarang dia sudah berpikir untuk masa depan dia. Kalau dulu Ratu Adil belum siap untuk menikah, mungkin sekarang Ratu Adil sudah siap untuk menikah.
terjadi ada suatu perubahan karakter, pola pikir, cara pandang, cara pengambilan keputusan, terus perubahan mental, banyak perubahan terjadi karena proses pendewasaan yang dialami. Dan saya kira hampir semua orang yang sudah mulai dewasa seharusnya sudah ada perubahan. Kalau orang itu dibilang dewasa tapi orang itu tidak berubah, orang itu sama seperti waktu dia masih remaja, itu sama saja yang dewasa cuma umurnya, tapi sifatnya segalanya tidak dewasa. Seseorang dikatakan dewasa mencakup segala aspek, bukan hanya usia saja, tapi pola pikir, cara pengambilan keputusan, mental, terus cara tanggap, dan banyak hal yang seharusnya semuanya dewasa. Jadi pendewasaan itu memang perlu, dan proses pendewasaan itu memang terasa pahit. Ratu Adil mengalami banyak sekali proses pendewasaan. Bahkan Ratu Adil berkali-kali kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi pergi meninggalkan dia berkali-kali. Dan bahkan berkali-kali juga Ratu Adil merasakan suatu penghinaan, kesakitan. Ratu Adil merasakan kepahitan dalam proses pendewasaan. Karena segala proses pendewasaan itu memang terasa tidak nyaman, tidak enak. Tapi semuanya itu untuk mendewasakan diri. Bagaimana kamu mau dewasa kalau kamu selalu ada di zona nyaman? Bagaimana kamu mau dewasa kalau kamu masih terus-terusan mentil orang tua? Bagaimana kamu mau dewasa kalau lingkungan kamu semuanya bocah? Kalau pergaulan kamu semuanya bocah, ya kamu gak akan dewasa. Carilah orang dengan pola pikir, pemahaman, cara pandang, cara keputusan, dan mental yang sudah dewasa. Barulah kamu akan mulai tahu bagaimana pola pikir orang dewasa, bagaimana pola pikir anak-anak, bagaimana cara pengambilan keputusan orang dewasa, bagaimana cara pengambilan keputusan remaja, bagaimana mental orang dewasa, bagaimana mental seorang remaja. Kamu akan mengetahui bila mana kamu benar-benar menyatakan sendiri. Orang tidak bisa dikatakan dewasa kalau dia belum mandiri di dalam hidupnya. Dia mandiri dari keluarga, dari orang tua, mandiri dari segalanya. Barulah dia dikatakan dewasa. Orang dewasa memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada anak-anak ataupun remaja. Maka dari itu, jadi orang dewasa tidak semudah bicara. Orang-orang bilang, aku wis tua, aku udah dewasa, umurnya doang. Pola pikirnya mentah, cara pandangnya mentah, pemahamannya mentah, kosong. Bagi saya pribadi, orang seperti itu hanya dewasa, hanya tuwek umurmu, hanya tua raganya, tapi bocah dalamnya. Jadi orang yang benar-benar dewasa, dia mumpuni dalam banyak hal. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini untuk kemajuan bersama.